kawan-kawan ingin tahu bagaimana cara membuat tanda checklist seperti ini di Microsoft Excel? Cara membuatnya, simak video ini sampai selesai. Pertama, setelah kita siapkan satu buah tabel kosong seperti ini, kemudian pilih developer. Jika di Microsoft Excel kawan-kawan developernya tidak muncul, maka bisa tonton video saya yang satu ini bagaimana cara menampilkannya. Setelah pilih developer, lalu pilih insert. Dan pilih tanda centang yang ini. Dan tempelkan di sel tempat checklistnya. Dengan cara tekan, tahan, lalu seret sesuaikan ukurannya. Lalu hapus tulisan yang muncul apabila tidak diperlukan. Sekarang coba tekan, maka checklistnya akan muncul. Untuk baris yang bawah, tinggal kita copy ke bawah sel yang sudah ada checklistnya. Oke, sekarang semuanya sudah ada untuk checklistnya dan kita coba tes. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa.